Oke teman-teman, ini udah matang. Rimakan teman-teman, tak tambahkan sambal secukup. Tambahkan kecap sesuai selera. Bismillahirrahmanirrahim. Aduk-aduk. Assalamualaikum, balik lagi sama aku Tina SL. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Seperti biasa di dapur online kita. Dan kali ini aku mau masak. Biasa juga nanti langsung makan. Di video kali ini aku mau bikin sop bakso tahu teman-teman. Ini aku pakai tahu putih, udah tak siapin 5 biji. Dan di sini juga udah tak siapin bumbunya, ada bawang putih, merica, garam penyedap rasa, sama 2 kemiri. Bismillahirrahmanirrahim, menghaluskan ya. Nah teman-teman, aku mau goreng tempe dulu ya, biar nanti matangnya berbarengan antara sup sama bakso tahunya. Nunggu minyaknya panas dulu ya. Lanjut ngalusin bumbu. Nah teman-teman, langsung aja ini adonannya tak tambahin tepung tapioka atau tepung kanji dan juga tepung terigu. Perbandingannya lebih banyak tepung kanji ya, biar kenyal gitu. Terus diuleni jadi satu. Nah teman-teman, ini adonannya udah tercampur merata ya. Ini sama sekali nggak tak tambahin air, jadi cuma dari telurnya aja buat nguleni. Oke, sekarang tinggal bentuk ya. Yeah.
Lija mau kemana? Dadah, mau naik ke atas? Dadah, hati-hati ya. Mama masak ya. Nah, teman-teman, sekarang aku mau bentuk tahunya ya, kayak bikin bakso gitu, namanya juga tahu bakso gini. Nah, teman-teman, ini semua adonan udah tak bikin jadi bakso ya. Kuahnya juga udah mendidih. Oh ya teman-teman, aku juga punya sisa brokoli yang kemarin tak beli di pasar. Agak sedikit layu sih, tapi enggak apa-apa. Enggak sedikit, langsung jadikan satu ya. Dan ini baksonya juga udah mateng. Tak taruh piring dulu, nanti tinggal masukin di sup sayurnya. Nah, teman-teman, ini supnya udah hampir matang ya. Nanti tinggal masukin daun bawang sama seledri. Kalau teman-teman mau kasih itu gorengan brambang atau bawang merah, bawang itu juga boleh. Tapi ini aku cuma mau tambahin irisan. Kok gitu kompornya? Kok nggak bisa? Ini nggak apa-apa, tapi itu kodok. Kenapa? Tuh, biasanya aja kalau gitu mati ruang. Oke teman-teman, ini udah mateng ya. Ayo mari makan. Alhamdulillah masakanku udah mateng. Sup bakso tahu. Dan suamiku udah makan ya dari pagi. Kali ini aku makan sendirian. Yuk mari siapin makanan kita. Makanan saya, Deng. Oke, teman-teman, tinggal makan ya. Dan aku ngesup banyak tadi Mbak Bersat tawarin katanya mau.
Jadi kalau aku mau ngasih ke keluargaku tuh tertawarin dulu, karena apa? Kalau tiba-tiba ngasih nanti takutnya yang di sana udah masak. Kalau udah masak udah kenyang tuh kebiasaan parah, ya kan? Kenyang. Ya parah. Ya udah aku mau nganter ke rumah Mbak Resta dulu. Kumpung di Cianten. Hah, dicokot buah plamku kelungku. Kacut itu. Asam itu sayang. Sayang lincah. Terus ini sambelnya tadi cabai, tomat yang tak kukus mau tak pisah di sini ya. Takutnya nanti mereka enggak doyan pedes ya, enggak doyan Mas Munir, Deng. Mari makan teman-teman, tak tambahkan sambel secukupnya. Kasih saus secukupnya juga. Tambahkan kecap, kecapnya kok ncerit-ncerit. Tambahkan kecap sesuai selera. Bismillahirrahmanirrahim. Aduk-aduk. Ayo mari makan lagi, Bang. Ya. Papa sayang. Dalam. Makan lagi yuk. Bermama mau. Tadi habis makan. Enak enggak tadi supnya dicicipin? Enak. Duh. Mana sudah bumbu-bumbu? Gurih. Gosong. Gak gureng-gureng aku mau gak gede gosong. Kamu tempe nih? Gak gosong ya, Win. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, seger. Sekarang mau cobain ini bakso tahunya. Kuahnya mantep, sugar, tapi bakso tahunya rasanya menurutku kurang begitu enak. Salah beli tahu aku kayaknya. Sugar. Nggak perlu pakai nasi, udah ada karbo dari kentang, dari tahu yang dicampur sama tepung. Tapi sayang ini mie-nya kurang begitu lunak, padahal tadi udah rendam pakai air panas ya. Karena ini biung jagung buat ditumis, tak bikin kayak gini ya. Biungnya tuh jadi kayak ada gerinjel-gerinjelnya gitu teman-teman, karena nggak begitu lunak. Terus minusnya pokoknya di baksonya aja ada aroma tahu yang sedikit aneh menurutku. Bihunnya juga, tapi kuahnya ini mantul, mantul, mantep, enak, gel-gelan. Tadi dimasukin di kuahnya pas mendidih gitu ya teman-teman, mungkin akan lebih lunak dan enak. Tempe.
sampai keringat gue bias. Kenyang. Alhamdulillah kenyang, aku langsung mau ke rumah mak, mau nengok Mas Galang.